panas banget, geram. Iya, makanya gue pengen banget buru-buru pulang terus mandi biar seger. Sama Mel. Iya, gue juga pengen banget mandi. Minum ya. Ini yang paling gue gak suka kalau kita lari siang-siang. Panas banget, geram. Iya, makanya gue pengen banget buru-buru pulang terus mandi biar seger. Sama Mel. Iya, gue juga pengen banget mandi nih. Woi, teman-teman. Makannya kayak gue dong. Persiapan. Nih. Waduh. Wah, keren lu. Jadi, gue bisa latihan sambil mandi tuh. Hei, Farhan. Iya, Pak Pelatih. Kamu jangan minum dulu. Nanti saja kalau lagi istirahat, baru minum. Pak Pelatih, saya itu gampang dehidrasi. Jadi saya harus siapin minuman. Ah, dibilangin. Nanti kamu kembung loh. Ah, mohon maaf Pak Pelatih ya. Saya lanjutin latihannya ya. Ya, ya lanjut. Wah, bagus. Wah, bagus. Curang nih dua-duanya. Bagus, 35 menit. Ya, berikutnya. Farhad mana Farhad? Farhad tadi di belakang tuh, Pak Pelatih. Iya. Waduh! Waduh! Kok bisa jadi begitu? Farhad, saya bilang juga apa? Tuh, lihat kamu. Ini aduh, banyak minum. Iya. Pak, saya sampai sekarang aja masih dehidrasi. Asuh. Buset lah. Banyak saya minum, masih dehidrasi. Lu jangan kayak begitu. Begini, kamu nanti kalau jatuh nggak bisa bangun. Saya terus berduka cita nih, tapi makasih. Tapi lebih baik Bapak dan teman-temannya pergi dari sini. Iya. Kita lagi berduka, Mas. Iya, doa aja belum selesai, Mas. Iya, saya tahu. Tapi Mas dan Bamba lihat dulu, ini makamnya ada di mana sih? Di sekitar. Waduh! Tapi bibir kamu dong. Iya. Tapi di baju aku. Yes. Gua dapet. Lo lihat deh, Kadita kecantilan banget sih. Pakai cium-ciumin baju anak-anak cowok, so cantik banget deh. Iya, tapi kamu lihat dulu dong bibirnya. Tuh. Waduh. Kita. Kebanyakan cap bibir jadi cowok. Iya, kebanyakan cap bibir.